Beliau dilahirkan pada tahun 50 di kampung Kayu Rindang, Melur, Kota Baru, Kelantan. Jadi banyak terlibat dalam aktiviti akademik dan difahamkan selama 30 tahun dalam bidang akademik, di mengajar di Universiti Malaya dan juga pernah mengajar di Universiti Brunei. Dan juga dari segi aktiviti dakwahnya, banyak terlibat dalam konteks sebagai ahli majlis Agama Islam Kelantan sejak 2011. Pernah dilantik sebagai ahli panel kajian akidah JAKIM dan juga pernah menjadi mantan Esko Abim Pusat dan ahli surah Majlis Surah Kemasan Abim di era Ustaz Silik Fahli menjadi presiden. Dan perkembangan terbaru barangkali Ustaz yang terbaru mengantai sebuah parti sasiah daripada yang terbaru. Baik. Jadi Ustaz juga, Ustaz Kamil Majid juga banyak, yang bagi Ustaz Dr. Kamil Majid juga banyak menulis buku-buku dan di antara buku yang terbaru beliau lah memoir ni ataupun 70 tahun Kamil Majid. Jadi barangkali ini buku yang terbaru beliau, jadi mungkin boleh dapatkan buku ni dan jadi banyak jelaskan tentang pengalaman kehidupan dan juga tentang pelibatan beliau dalam konteks dakwah di negara kita. Jadi barangkali kita boleh manfaatkan buku ini untuk kita mengambil semangat dakwah itu. Baik. Jadi saya dipahamkan program kita selama satu jam sepuluh begitu dan saya memberi peluang kepada bagi Ustaz Dr. Kamil Majid untuk menyampaikan ucapannya dalam masa 40 minit. Jadi lepas itu kita akan berikan mungkin soal jawab, pandangan dan sebagainya. Jadi untuk tidak melewatkan masa lagi, saya dengan ini berikan menyambut yang bahagia Ustaz Dr. Kamil Majid untuk menyampaikan sarahannya. Berikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ayah muliakan saudara pengurus majlis, saudara Prof. Dr. Burhanuddin Jalal, pimpinan wadah wilayah persekutuan, saudara-saudara sekian. Saya sebenarnya sudah saya baru tahun lama dah tahu kuliah jatah tak wadah. InsyaAllah malam ni saya akan bincang sedikit mengenai segi definisi, skop dan juga sejarah rekat okay, Islam. Jadi pertama sekali, pemikiran Islam pada zaman sekarang ni dia ada satu subjek yang diajarkan di universiti-universiti. Dan dia merupakan antara subjek yang terbaru lah berbanding dengan subjek-subjek klasik. Subjek pemikiran Islam ni jarang diajar di masjid atau di surau. Berbeza dengan kata ulum Quran, ulum hadis, mustalah hadis, tafsir, akidah dan sebagainya. Jadi elok kita lebih dahulu kita beri apakah maksud pemikiran Islam sebagai satu disiplin ilmu. Iaitu ia berupa gagasan, idea dan fikiran dari perspektif Islam sebagai respon intelektual kepada persoalan-persoalan empatlah sebenarnya. Persoalan tentang manusia, alam, Tuhan dan kehidupan yang juga dinamakan sebagai tasawur Islam. Timbul daripada pertembungan pemikiran Islam dengan kebudayaan dan peradaban asing di satu pihak. Dan yang kedua, pertembungan Islam dengan kelemahan yang ada pada Islam itu sendiri atau yang berlaku kepada umat Islam. Jadi pemikiran Islam ini mengandungi biasanya perkara-perkara yang berkait dengan falsafah Islam,
atau juga yang original daripada Islam ialah usul fiqah, kemudian fiqah, kemudian tasawuf, kemudian perbincangan-perbincangan akidah. Jadi itu antara subjek-subjek yang selalu dimasukkan dalam bidang pemikiran Islam. Jadi dari segi sejarah, pemikiran Islam ini berkembang bila pada fikir awal orang tak bincang tentang pemikiran ini. Sebab orang Islam pada zaman awal sibuk dengan tindakan-tindakan mereka berjuang untuk Islam, kemudian membuka negara-negara Islam. Tetapi bila orang Islam dah mula lemah dari segi tindakan-tindakan dan ada idea-idea yang mungkin dah mula terpesong daripada ajaran Islam, maka usaha-usaha menserasikan semula kegiatan mereka dengan kehendak agama Islam, sama ada dari segi akidah, syariah dan akhlak. Dan inilah kita agak pemikiran Islam ini sudah mula tersistus pada abad yang pertama hijrah lagi. Iaitu dengan munculnya berbagai-bagai aliran pemahaman dalam bidang akidah, fiqah, tasawuf, falsafah, tafsir dan sebagainya. Yang paling besar sekali ialah terbelahnya mazhab umat Islam kepada mazhab Syiah dan mazhab Sunni. Jadi ahli-ahli pengkaji menyatakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan aliran pemikiran Islam ialah satu, pengaruh tempatan, iaitu timbulnya kepimpinan yang melahirkan aliran-aliran pemikiran, misalnya dalam politik Khawarij, Syiah, kemudian Jumhur, kaum Muslimin, kaum Murji'ah, kemudian dalam bidang akidah munculnya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian berbagai-bagai aliran termasuk Asy'ariyah, Salafiyah. Itu kita tengok fenomena pertama munculnya pemikiran Islam. Yang kedua, hasil daripada pengaruh asing yang membuat kemunculan aliran-aliran falsafah. Dan ini kita lihat bila munculnya aliran-aliran falsafah Islam yang membuat pengaruh daripada pemikiran Greek seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, falsafah fizik, Abaka Ar-Razi, falsafah Isyraqi, Tasawuf As-Sahrawardi. Dan pengaruh-pengaruh ini juga tidak kurang pentingnya dalam melahirkan aliran tasawuf yang terbagi kepada aliran tasawuf Sunni dan aliran tasawuf falsafi. Yang kemuncaknya ialah seperti Ibn Arabi dengan konsep Wahdatul Wujud. Dan yang ketiga, pengaruh perkembangan masyarakat itu sendiri. Di mana masyarakat Islam yang pada awalnya sederhana, kemudian membentuk tamadun yang lebih kompleks dalam berbagai-bagai arena, politik tempatan dan kepada peringkat antarabangsa, melahirkan aliran-aliran fiqah daripada ahli-ahli hadis kepada ahlul ra'yi. Dan kesemuanya ini dianggap sebagai tahap-tahap awal pemikiran Islam yang merupakan respon umat Islam terhadap kehidupan. Pada tahap kedua, pemikiran Islam ini membina semula masyarakat yang sudah banyak dijangkiti unsur negatif daripada positif. Maka timbulah usaha-usaha untuk mendekat atau at-takrib antara mazhab-mazhab, dan di situ kita lihat peranan dimainkan oleh misalnya Ibn Taymiyah dengan membawa slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama selepas orang Islam menghadapi kekalahan berdepan dengan tentera Tatar dan juga tentera Salib. Kemudian pemikiran Islam di tahap ini ialah meredakan fanatik mazhab dan memisahkan budaya Islam dengan budaya bukan Islam yang telah bercampur aduk. Dan inilah gerakan pembaharuan
yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Taymiyah, Muhammad Abdul Wahab, Syah Walid Dahlawi di India, Muhammad As-Sanusi dan lain-lain, yang mengajak kembali kepada yang kita katakan tadi, kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Selepas mereka terpecah dalam akidah, dalam fiqah, dalam tasawuf kepada mazhab-mazhab. Dan pada ketak ketiga ialah cabaran daripada penjajahan Barat. Ini apabila orang Barat telah mula menjajah umat Islam yang mengawasi pengarahan terhadap umat Islam. Pada tahap ini cabaran bukan daripada Barat saja, tetapi orang-orang Islam sendiri yang sudah terpengaruh dengan Barat. Bermula misalnya di India seperti Syed Ahmad Khan, di Mesir, Rifai Tahtawi, Qasim Osman, Qasim Amin, Tah Hussein. Malah di kalangan luar Islam seperti faham-faham orientalisme, kapitalisme, sosialisme, Marxisme. Respon fikir Islam dibawa oleh tokoh-tokoh seperti zaman moden, oleh Jamal Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Farid Wajidi, Said Nursi, Maududi, Said Kutub, Malik bin Nabi, Muhammad Al-Bahi dan lain-lain lagi. Dan di Asia Tenggara juga kita ada tokoh-tokoh pembaharu seperti Najib Al-Attas, Mak Nasir, H.M. Rashidi, Kamal Hassan dan berbagai-bagai lagi. Jadi kalau kita lihat masalah yang dihadapi oleh umat Islam, maka bolehlah kita lihat masalah ini sama ada masalah yang datang dari luar atau masalah yang datang daripada dalam. Cuma untuk menyelesaikan masalah inilah kita lihat paling tidak ada tiga aliran. Satu aliran yang cuba memajukan semula umat Islam melalui cara mengimport penyelesaian secara pemikiran asing. Dan pendekatan ini merupakan pendekatan bertaklid kepada orang-orang asing melalui pemindahan ilmu pengetahuan asing, pengalaman sains teknologi dan munculnya sekolah-sekolah di bidang kejuruteraan dan sains dalam ketenteraan. Ia bermula di Turki misalnya kan semuanya membina kekuatan tentera mengikut cara Barat dan memusnahkan kekuatan tentera cara tradisional dengan membakar dan membunuh mereka yang enggan menerima pembaharuan ini. Namun apa yang jelas, sebagai satu kenyataan sejarah, perancangan pembaharuan cara Barat sebenarnya tidaklah begitu menghasilkan kekuatan baru kepada tentera Islam. Malah kekuatan tentera Osmaniyah bertambah lemah, sedangkan Eropah terus maju menambah kekuatan. Jadi kerajaan Osmaniyah sekali lagi maju dengan menghantar pelajar-pelajar ke negara Barat supaya mereka esok kembali membawa pembaharuan-pembaharuan dengan pengetahuan Barat dan diharap dapat dijadikan sebagai pengkalan baru untuk membawa reformasi politik sosial ala Barat Eropah. Namun, secara rekas dengan campur tangan Zionis antarabangsa dan Freemason yang bermula pada abad 16 Hijrah, 16 Masihi lagi, akhirnya membawa kejatuhan kepada kerajaan Turki, Osmaniyah, di bawah ancaman jatuh kuasa Persatuan dan Kemajuan, The Committee of Union and Progress, dan antara anggotanya kita semua tahu ialah Kamal Atatürk. Jadi sejajar dengan tuntutan Zionis semua, kumpulan Turki Muda atau Young Turk ini berjuang atas landasan nasionalisme di mana mereka berpendapat bahawa bangsa Turki lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Seruan ini menyebabkan Turki terpencil daripada dunia Islam yang lain. Dan di bawah pengaruh Freemason, kerajaan Osmaniyah selepas kejatuhan Sultan Abdul Hamid 1912 terlibat dalam peperangan dunia pertama menjadi sekutu Jerman. Dalam peperangan ini Turki menderita kekalahan yang teruk. Sebenarnya kekalahan ini memang telah dirancang melalui prajurit anggota Freemason yang menyertai tentera Turki. Demikian kata Jenderal Javad Rifat
yang menjadi komandan tentera Turki dalam peperangan tersebut. Penjajahan tentera Inggeris dan Perancis ke atas negara-negara Islam serta peperangan dunia pertama dan penguasaannya ke atas negara Osmaniyah merupakan satu tamparan yang hebat dan amat berbahaya dari segi serangan luar, lebih daripada serangan Tatar dahulu. Kerana Tatar, meskipun mereka mengalah ke orang Islam, mereka beramai-ramai menganut agama Islam. Ini sejarah yang luar biasa berlaku. Tetapi kekalahan kepada tentera Barat menghakis segala wajah keislaman dan mengembalikan semula wajah jahiliah di kalangan umat Islam. Malah kesannya masih dirasakan hingga sekarang dalam pendidikan, dalam ilmu pengetahuan, dalam ekonomi, keuangan, kegiatan sosial, kebudayaan, serta media massa. Jadi, runtuh Kerajaan Utsmaniyah telah menyumbang kepada keruntuhan kesatuan politik umat Islam dan wujudnya paham kebangsaan yang sempit, iaitu kebangsaan Turki di satu pihak dan kebangsaan Arab di satu pihak yang lain. Satu kepahaman yang mengembalikan semula semangat jahiliah sebelum Islam. Inilah antara kejayaan Freemason, gerakan kebangsaan yang telah memecahkan kesatuan orang-orang Islam yang dibentuk beberapa abad sebelumnya. Kemudian konsep modernisme ala Barat diperkenalkan kepada dunia Islam melalui falsafah liberalisme, evolusionisme, Marxisme, sosialisme, pragmatisme dan berbagai-bagai izm Barat. Begitu juga negara-negara Islam bukan sekadar menjadi pasaran falsafah Barat, bahkan menjadi pasaran dagangan ekonomi, di mana segala hasil masuk dikuasai oleh Barat dan dalam waktu yang sama Eropa secara halus membawa semangat orang Islam, melihat Islam dengan pandangan yang hina dan rendah. Dan dunia Islam sejak abad 18-19 dilanda kebekuan pemikiran dan kejahilan yang menyebabkan berlaku pula serangan pemikiran, serangan politik dan ketenteraan. Dan serangan Barat ini termasuk serangan budaya dikatakan sebagai dendam mereka terhadap kekalahan mereka dalam Perang Salib, dan mereka juga berusaha untuk menguasai kekayaan negara-negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan orang putih atau orang kulit putih dengan kemenangan materialisme ke atas konsep ketuhanan dan iman. Dalam hubungan ini, saya ingin memetik kata-kata Dr. Yusuf Qardawi yang merumuskan tiga medium utama bagaimana Barat menguasai umat Islam. Satu, melalui pengajaran dan pendidikan, di mana penjajah Barat menggunakan sistem pendidikan sebagai saluran utama merubah moral umat Islam menjadi umat yang lupa diri dan jahil tentang kekuatan diri asal mereka serta keupayaan diri mereka. Umat Islam hilang personaliti dan jati diri menjadi murid yang sentiasa patuh berhadapan dengan tamadun Barat. Sekolah-sekolah dan institusi misionari di bawah kawalan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam bertujuan mengambil kanak-kanak Muslim yang masih lembut ubun-ubun untuk dibentuk dan menjadikan mereka semakin jauh daripada ajaran Islam, malah lebih dekat kepada budaya Kristian, dan ia menjadi cinta kepada tamadun Barat dan kurang selesa dengan tamadun Timur. Sekolah-sekolah moden dengan kurikulum, buku teks, guru mendapat galakan misionari memberi kesan yang cukup hebat dari segi kecenderungan kepada ilmu Eropah. Malah kata Malik bin Nabi, ia memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malah kata Muhammad Iqbal, mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Ali Syarahati juga mengakui kejayaan Barat mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa, tidak dibezakan lagi oleh kepribadian dan jiwa seperti agama, sejarah, budaya, peradaban, pendidikan dan tradisi.
Jadi penghantaran pelajar-pelajar di dunia Islam ke Eropah dilakukan di Turki dan di Mesir. Asalnya serta negara-negara Islam lain, terutama dalam bidang pengajaran sastra dan sains sosial, telah membentuk pemikiran nilai neraca cita rasa aliran dan tingkah laku ala Barat. Akhirnya anak-anak Muslim yang pergi ke Barat pada zaman awal sebagai seorang Muslim Timur dan kembali ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah sebagai Muslim celupan Barat sekular, malah tidak beragama. Mereka tidak menukar nama dan agama rasmi, tetapi pemikiran mereka berubah. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap agama, kehidupan manusia masa lampau dan masa kini berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi pekerti, budaya sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak dan tulisan-tulisan mereka. Sebagai contohnya, di Turki misalnya, bapa nasionalisme Turki, Ziya Gökalp, merupakan pemuja tamadun Barat. Agama dianggap oleh beliau sekadar kepercayaan atau ritual. Dengan itu, ilmu pengetahuan, psikologi, sosiologi, biologi, fizik dan matematik tidak ada hubungan dengan agama. Sama juga dengan Mustafa Kemal Atatürk yang berjaya menghapuskan institusi keagamaan dan apa sahaja berkait dengan Islam disingkirkan. Malah, selepas memegang kuasa pada tahun 1923, Kemal Atatürk memusnahkan agama dengan menggantikan sistem sekularisme dan nasionalisme. Mustafa Kemal betul-betul berkiblat ke Barat dalam segenap bidang dan memutuskan Turki dari tradisi Islam. Ketika gerakan sekularisasinya sampai ke kemuncak, masjid-masjid ditutup, mewajibkan pakaian Barat, malah memakai terebus dan songkok menjadi satu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926 meneruskan Turkish Civil Code bagi menggantikan undang-undang syariah. Di Mesir pula, bermula dengan jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte tahun 1798. Pembaratan secara luas bermula di zaman Muhammad Ali, di mana beliau mula mengirim pelajar ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu berkembanglah tamadun Barat di Mesir melalui At-Tahtawi, diikuti oleh Qasim Amin, Ali Abdul Razak, Taha Hussein dan sebagainya. Jadi melalui orang-orang tengah seperti inilah, kata Ali Syaraati, orang-orang Asia Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Artinya satu kebudayaan baru diwujudkan, dan kata Ali Syaraati, modernisasi adalah metod yang paling berkesan menyesatkan dunia, bukan Eropah, dari segala susunan dan bentuk pemikiran hingga kepada soal kepribadian. Secara ringkas, sistem pengajaran yang dipaksa oleh Barat ke atas dunia Islam telah mewujudkan sekumpulan orang perantaraan di atas Barat dan Timur yang sudah dirobah cita rasa, pemikiran, bahasa dan idea. Malah kata Macau ni, India adalah bentuk warna kulit dan darah, tapi Inggeris pada cita rasa, pemikiran, bahasa dan idea. Saluran kedua digunakan ialah akhbar dan media massa, di mana penguasaan melalui sistem pelajaran dan pendidikan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi diperkukuhkan dengan peringkat awam melalui surat khabar. Ia menjadi saluran kepada massa yang memungkinkan perubahan cara berfikir, nilai, neraca, malah pendapat umum atau public opinion. Ia dilakukan dalam bentuk berita, rencana, malah gambar-gambar atau sastra kreatif, turut digunakan ruangan temu ramah dan penyidikan wartawan. Sebagai contoh, akhbar-akhbar di Mesir digunakan oleh para missionary bagi mengungkapkan ganda pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara-negara Islam lainnya. Gibb dalam bukunya Modern Trend in Islam menyebut bahawa sekolah-sekolah dan kolej sahaja belum cukup. Ia hanya langkah pertama kerana ia tidak mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ, mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan public opinion. Dan ini berlaku melalui surat khabar, kata Jim, akhbar alat penting.
dan berkesan dan berpengaruh di dunia Islam. Selain daripada sistem pendidikan dan akhbar media massa, juga serangan sosial. Jadi selain daripada dua saluran itu, inilah dimaksudkan di masa mana Eropa telah membuat gelombang kehidupan kebendaan kepada negara-negara Islam di samping berusaha menghalang bangsa-bangsa ini mempunyai unsur perubahan, reformasi dan kekuatan melalui serangan sosial yang didokong oleh kepintaran politik, kekuasaan ketenteraan, mereka berhasil mencapai apa yang mereka ingini. Mereka memukau pembesar-pembesar Islam dengan memberi hutang kepada mereka dan melalui campur tangan ekonomi kepada negara-negara Islam di bawah modal-modal besar, bank dan syarikat yang membawa keuntungan besar. Apa yang penting, mereka mampu selepas itu mengubah kaedah hukum, kehakiman dan memberikan celupan mereka terhadap sistem politik perundangan budaya yang membawa implikasi kaum wanita meninggalkan rumah, anak-anak Muslim mengenal arak dan opera, kabaret dan pusat hiburan, novel-novel dan akhbar-akhbar mereka. Serangan sosial yang berunsur yang tersusun membawa kejayaan besar, suatu serangan yang rapat ke jiwa, hati dan sepanjang hayat. Ia cukup berkesan dan lebih berbahaya dari serangan politik dan ketenteraan. Ini masih lagi kata-kata Imam Al-Banna. Ia menambahkan kekaguman umat Islam kepada tamadun barat. Akhirnya Turki mengisytiharkan negaranya bukan lagi negara Islam. Mesir pula timbul pendapat mengatakan tidak ada lain untuk maju kecuali mengambil cara barat. Buruk baiknya, pahit manisnya, apa yang diingini atau dibencinya, dan ia dapat berkembang keluar Mesir sehingga ke barat dunia Islam. Jadi strategi tiga serampang ini, pendidikan, media massa dan juga serangan sosial tadi, nyata tidak mampu dihadapi oleh umat Islam. Ia dihadapi secara jumuk dan hanya dengan kata-kata, khutbah-khutbah, tapi taklid menjadikan umat tidak mampu bangkit untuk mencari jawapan yang tepat dan sepadan. Mereka sedar ketika musuh sudah menyisihkan mereka dari semua tenaga dan tindakan. Sebab itu kata Dr. Anwar Azam, iaitu seorang duta Pakistan di Mesir, menggambarkan hal lewat umat Islam yang katanya fitnah ini semua berkumpul ke atas timur dunia Islam yang cukup menggoncangkan iman, membengongkan perasaan, merabungkan mata, melumpuhkan akal dan hati. Orang timur menjadi sesat di mana jasad-jasad mereka berdenyut dengan hati barat, berfikir dengan akal barat, mana mereka menyerah kalah. Mereka menghina diri, datuk nenek mereka, malah warisan tamadun mereka. Mereka lebih mengutamakan barat. Jadi inilah yang kita sebut sebagai aliran pengkagum barat yang disebut sebagai modernis. Dan kata Malik bin Nabi, mereka menjadi orang-orang yang suka meniru tanpa keaslian. Di India muncul Syed Ahmad Khan, sehinggalah berusaha menafsirkan Quran pun berasaskan semangat modernisme barat, berasaskan nilai-nilai rasionalisme, materialisme, saintisme, naturalisme, relativisme dan sebagainya. Beliau sampai menolak mukjizat dalam Islam. Beliau juga turut menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden, seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebat bagi kesalahan zina. Baginya hukum seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif. Di bidang pendidikan, melalui sokongan British, beliau menubuhkan Muhammadun Anglo Oriental College di Aligarh menurut model Universiti Cambridge. Ia bercerak pendidikan sekular dan liberal. Menurut penilaian Abu Hasan An-Nawi An-Nadawi, sistem yang punya dua kelemahan, iaitu bersifat sekular dan dualisme, bukannya bersifat bersepadu. Ia ditentang oleh para ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun barat, di mana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak. Modernisasi di barat, di Turki
Alam barat ini dan kesemua negara Islam, bukan saya, tidak memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara total, malah menjadi mereka semakin jauh daripada tamadun Islam. Ia menambahkan lagi kemunduran Turki, Mesir dan negara Islam lain, malah bertambah tenat dan berpecah belah. Kegagalan ini disebabkan umat Islam gagal untuk mengembeli nilai-nilai akidah, ideologi, dorongan jiwa dan sebagainya, malah mengambil nilai-nilai barat yang terlalu asing bagi diri mereka. Malah menurut Malik bin Nabi, masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya, warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah, malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. Kemudian sebaliknya, ada satu aliran lain yang kita sebut sebagai aliran tradisionalisme sejarah, di mana mereka ini pula sebaliknya, mereka terlalu meremehkan masalah semasa, iaitu selalu bergantung kepada nostalgia sejarah masyarakat Islam zaman awal. Hal ini agar lebih mudah difahami bermula dari berlakunya pemisahan antara kepimpinan politik di satu pihak dan kepimpinan intelektual ulama di pihak lain. Dan ia terjadi sebaik saja kejahatan sistem khalifah bertukar kepada sistem raja Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Artinya kepimpinan intelektual gagal mendokong tokoh-tokoh yang iltizar dengan Islam. Sebaliknya dikuasai oleh unsur-unsur fanatisme, kabilah dan puak, membawa kepimpinan intelektual mengundur diri dari politik dan pertubuhan dan menjadi ulama yang hanya membincangkan Islam secara serpihan dan bukan lagi global. Perkara ini jelas dari kenyataan sejarah pemunculan ulama dari ikut serta dalam pembangunan praktis dan kurang perhatian kepada pelaksanaan syariat secara global, tetapi tersudut dalam perkara-perkara pribadi seperti fiqh ibadat, namun kurang berkembang dalam hukum yang lebih luas termasuk bidang politik, ekonomi, sosial dan antarabangsa. Jadi hal ini lebih bersifat sejarah perubahan nilai matlamat tujuan dan neraca Islam yang tulen kepada nilai matlamat tujuan dan neraca politik baru umat Islam yang membawa kehancuran sistem khalifah kepada kuasa kabilah, fanatisme dan kezaliman. Beberapa abad para ulama dipinggir terasing dari tanggungjawab sosial dan praktis secara berkesan. Mula-mula di zaman mazhab empat menjadikan pemikiran Muslim berkurung di sebalik tembok-tembok masjid dalam kitab-kitab teori ilmu kalam, fiqh, bahasa dan berakhir dengan apa dikenali tertutupnya pintu ijtihad. Padahal ijtihad tidak pernah menutup pintunya atau jendelanya kecuali gambaran atas kebekuan pemikiran kerana terpisah dari tidak iltizamnya kepimpinan politik dari garis politik Islam yang tulen. Bukanlah sekadar memahami keruntuhan dalaman dan kemerosotan politik umat Islam, kehancuran sistem khalifah, meskipun pada zahirnya tamadun Islam berkembang kesan dari tolakkan tamadun awal Islam, namun dari segi dalaman ia telah berunsur menguncup sehingga membawa kejahatan total di tangan tata dan tentera salib seperti yang telah disebut tadi. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan ini, ternyatalah krisis umat Islam adalah berpunca daripada krisis pemikiran. Setelah beberapa kali dilanda perpecahan dalaman dan serangan luaran, muncul sebagai umat yang hilang punca, umat yang lebih menitik beratkan perselisihan remeh-temeh daripada berani membincangkan isu-isu besar. Pada hari ini, dalam jumlah penduduk yang ramai, 1/4 atau 1/5 daripada penduduk di Islam pun, mereka menjadi umat yang kerdil, tidak begitu berperanan besar sama ada bidang ilmu pengetahuan maupun bidang pengeluaran, malah menjadi umat yang tidak mampu mempertahankan diri. Malah menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, umat yang lebih hampir kepada mati dari hidup atau hidup segan, mati tak mau. Umat yang tidak mampu membuat apa-apa selain daripada berteriak dan melolong di atas mimbar-mimbar. Malah tidak pandai menggunakan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka. Golongan tradisional tersilap
bila meninggalkan ilmu kehidupan dan hanya berpegang kepada ilmu syariah. Padahal surah Al-Baqarah ayat 31-33, surah Al-A'raf ayat 10-11 menggambarkan nasib nenek mereka. Adam diberikan ilmu untuk hidup, bukan ilmu untuk mati. Dibangunkan alam, malah diberikan akal untuk menguasai angkasa, lautan dan sumber di perut bumi. Justru meninggalkan ilmu kehidupan dan sains semesta, mereka mendidik umat menjadi buta huruf. Umat yang menolak matematik, malah membedakan antara ilmu agama dan ilmu madani, ilmu sivil. Mereka menghabiskan usia umat, mengajar sembahyang dan wuduk, sampai melupakan ilmu pembangunan. Ini berbeza daripada nenek mereka yang menjadi pengasasnya. Kesempitan cakupan bidang ilmu ini membuat mereka miskin sehingga tidak memungkinkan mereka berkhidmat secara berkesan kepada agama mereka. Sedangkan pada masa yang sama, orang-orang telah menerokai bidang ilmu dan teknologi dengan mengeksploitasi yang keren dan basah, yang beku dan cair, besi dan emas, tanah dan udara, malam semua bahan-bahan mentah. Tapi mereka mengenal semua makhluk hanya jahil tentang penciptanya. Tapi keadaan kejahilan umat Islam, kemiskinan mereka hampir menjadi sinonim dengan umat Islam. Malah lebih parah bila timbul mereka di kalangan mereka suara yang menganggap penyakit kejahilan dan kemiskinan itu sebahagian daripada agama. Kegilaan ini sampai menakutkan apabila mereka menganggap Islam membenci harta, menyukai kemiskinan, malah agama merelai kelemahan dari segi sivil dan ketenteraan, atau membolehkan kemerosakan moral dan material, malah mengizinkan umat Islam menjadi ekor dan pihak lain menjadi iman, menjadi tuan. Sedangkan Allah melaknati kelemahan dan kemalasan. Kesimpulan rekas, umat Islam ditimpai segala kelemahan, sama ada oleh sebab penyelewengan di hati atau pemikiran, atau hati dan pemikiran sekaligus pada sebagai individu. Adapun golongan inilah yang pernah diingatkan oleh Rasulullah agar menjauhi hati yang keras atau fikiran yang lemah. Dengan lebih jelas, bila agama lebih bersifat dangkal, ia bertukar kepada bentuk lebih daripada isi. Malah sudah hilang pula adat-adat berbeza pendapat, hilang juga fik kefahaman, menimang antara kuli dan juz'i, jangka panjang dan jangka pendek, maslahah dan mudarat, malah sampai lupa apa yang paling utamakan dan kurang diutamakan. Akhirnya agama tidak lagi mencerminkan Islam yang syumul dan universal, sederhana dan seimbang. Malah agama sudah hilang roh dan semangatnya, dan tidak lebih daripada ritual yang kehilangan sinar sosialnya. Di samping penyelewengan pemikiran, umat Islam ialah masalah kedudukan wanita yang diletakkan seperti manusia kelas kedua. Jadi saya berhenti di situ dahulu. Dan kalau kita nak tekankan soal cabaran ni, banyaklah. Termasuk soal cabaran daripada orang tali, dan juga pemikiran-pemikiran daripada dalam yang kita lihat pengajar-pengajar tasawuf yang menyeleweng daripada matlamat yang sebenar, sehingga mereka termasuk di alam Melayu yang menyebabkan akhir sekali bila datanglah tokoh-tokoh pembaharu seperti selepas kita dijajah, seperti Jamaluddin Afghani, Abdul Iqbal, Malik bin Nabi dan sebagainya, maka mereka inilah sebagai aliran reformasi yang mendapat pengaruh daripada tokoh-tokoh tadi membawa aliran islah. Dan inilah yang sedikit banyak didokong oleh gerakan Islam seperti ABIM, yang saya rasa mungkin satu hari nanti saya akan membincang secara khusus tentang islah dan tajdid yang dibawa oleh aliran tajdid seperti ABIM dan sebagainya. Saya berhenti sini dulu supaya kita boleh berbincang lebih panjang. Tak mestinya kamu soalan kepada saya. Boleh tambah tokoh dan apa-apa saja. Kita sama-sama bincang. Tajuk sebagai mukadimah untuk perbincangan kita. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Dr. Baru dia kena unmute. Dr. Baru dia kena unmute. Unmute. Tak dengar. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz Dr. Kami Majid atas pencerahan tadi tentang skop sejarah dan era pemikiran Islam. Jadi banyak benda-benda baru yang telah didedahkan. Jadi saya fikir ini satu benda yang amat manfaat kepada kita bersama. Dan umat Islam menghadapi cabaran dari segi pengajaran, pendidikan, akhbar dan media dan juga serangan sosial yang sehingga hari ini juga kita menghadapi masalah yang sama. Jadi pusingan yang kedua ini kita akan berpeluang kepada ahli-ahli ataupun penonton ataupun ada wadah pada malam ini untuk berikan soalan dan perbincangan tentang tajuk yang telah diberikan. Dan untuk itu saya mulakanlah untuk sama-sama lain untuk mengumpulkan soalan. Jadi dalam konteks tanah Melayu dan Malaysia ni, barangkali Ustaz Tukar Mandit, ada tiga ajaran pemikiran, ada pemikiran tradisional, modernis dan reformis. Barangkali ada kesannya terhadap pemikiran umat Islam seluruhnya di Malaysia. Jadi barangkali ada pandangan tentang isu ini. Ustaz kena unmute Ustaz. Pada peringkat awal terlihat di Malaysia ini kita dikuasai oleh aliran tradisional atau lebih senang kita sebut sebagai aliran pondok. Dan kelebihan aliran ini ialah ketika kita dijajah, mereka seolah berkubu di tempat-tempat perlindungan. Dan hasil daripada mark itu, mereka terselamat akidah mereka tidak terjadi seperti orang-orang Islam di Filipina sebagai contoh. Atau orang-orang Islam di tempat-tempat lain yang telah menyebabkan mereka telah dipengaruhi oleh bangsa penjajah sehingga telah menukar agama. Tetapi selepas kita mencapai kemerdekaan, malangnya aliran tradisional ini masih berkubu lagi dalam kubu-kubu dan menyebabkan mereka tidak mengikuti perkembangan mengisi kemerdekaan. Jadi pondok-pondok masih belum mengajarkan bahasa Inggeris atau ilmu matematik, ilmu-ilmu moden. Akhirnya mereka bercakap dengan bahasa yang orang sekarang pun tak faham atau berada satu realiti yang zaman dulu. Berbeza pula dengan aliran import barat tadi, pada awal-awal kita katakan bahayanya golongan ini, mereka pergi belajar di London, di Amerika dan sebagainya dalam ilmu-ilmu bidang sosial dan sebagainya. Maka balik orang seperti Kasih Ahmad dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, dalam dasar ekonomi baru, Malaysia telah menghantar pelajar-pelajar kita ke luar negara dalam bidang sains. Dalam bidang sains yang tidak ada, tidak banyak sangatlah berkait dengan soal ideologi dan kehidupan atau soal falsafah. Mereka belajar benda-benda teknikal dan mereka balik, iman mereka tidak rosak. Kecuali ada pun orang yang mungkin belajar lebih dari bidang tertentu seperti undang-undang dan sebagainya juga masih terikut-ikut dengan cara yang mereka belajar di barat dan melihat Islam itu sebagai agama yang mundur dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah selepas tahun 60-an 70-an zaman kebangkitan Islam, maka kita lihat lebih berkembang hasil daripada gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir dan gerakan Maududi di Pakistan telah meluaskan pandangan-pandangan tentang aliran ketiga, iaitu aliran Islah yang kita kata dari segi punca sejarahnya bermula pada zaman Ibn Taymiyah dan tokoh-tokoh pembara lain. Maka sedikit demi sedikit 70-an, 80-an, 90-an walaupun tidak mencapai
kemenangan yang besar. Tapi dari segi pemikiran dan idea, ia telah berkembang dan sedikit sebanyak telah mewarnai negara-negara Islam, baik di negeri Arab atau Indo-Pakistan atau di alam Melayu juga. Walau bagaimanapun, pertentangan ini secara senyap-senyap masih berlaku. Tiga aliran, tradisional, modernisme barat dan islah atau tajdid yang masih berterusan. Cuma nampaknya aliran tajdid ini juga mengalami naik turun. Tahun 70-an dia naik, tahun 80-an dia macam terhenti, 90-an ini pun tidaklah menunjukkan kejayaan yang besar, walaupun ada sedikit sebanyak terhad kejayaan selepas bertukar generasi dan sebagainya, tetapi masih slow. Nah, itu pandangan saya lah. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Jadi saya buka kepada ahli-ahli untuk berikan soalan ataupun pandangan untuk wacana kita malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Moderator daripada Abang Kepung. Ya. Dalam masa dulu. Ya. Saya daripada Kota Mansara ni Abdul Rahim ni. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kamil kerana banyak membantu kita memahami banyak topik-topik dan juga topik malam ini. Dan satu ketika saya pernah menerima buku dari Ustaz Kamil ni, buku yang ditulis pada 1990 tentang tokoh-tokoh pemikiran dakwah yang diterbitkan ABIM pada 1900. Ya. Dan ada juga tanda tangan Ustaz Kamil sendiri. Ya. Tapi soalan saya, tadi pada awal kuliah tadi Ustaz menyebut bahawa topik pemikiran Islam yang penting, tetapi jarang-jarang dia disyarahkan di surat-surat masjid, bahkan di forum perdana di Malaysia ni, hanya di peringkat universiti atau kolej sahaja. Adakah ini kerana masyarakat tak boleh terima ataupun pihak tertentu tidak gemar topik ini popularkan? Sekurang-kurangnya kita ingin mendedahkan tokoh-tokoh Islam yang besar-besar. Kerana dia macam muda sekarang ni, kalau kita sebut nama Ibn Tamiyah, tak kenal dia, tapi dia kenal Pelly, pemain bola dan sebagainya. Jadi, ada pentingnya perkara ini perlu dianjurkan supaya ada pendedahan kepada pemikiran mutaakhir. Keduanya, pada pekan awal juga Ustaz menyebut bahawa skop pembincangan pemikiran Islam ini, pertama sudah tentu mengenai dengan gagasan idea sebagai kriteria pertama. Tapi juga kita harus juga ingin tahu apakah kriteria-kriteria lain mungkin dalam kuliah akan datang, termasuk impact daripada gagasan ini kepada masyarakat, dan juga apakah karya-karya besar yang dibawa oleh tokoh-tokoh ini. Dan ada juga dikatakan bahawa seorang tokoh itu perlu ada dia punya pengikut-pengikutnya, legacy yang hari ini masih dikaji oleh masyarakat ketika ini. Dan perkara ini mengumpulkan kriteria yang penting dalam pemikiran Islam, Ustaz. Terima kasih. Saya cuba. Ya, ya. Pertama sekali, bidang pemikiran Islam ini, kalau di Malaysia, kita ajar dia di Fakulti Usuluddin dan Pemikiran Islam. Sedangkan pelajar-pelajar kita, yang pelajar ke Timur Tengah pun, kebanyakannya belajar dari bidang syariah. Dari bidang syariah, mereka hanya belajar tentang perkembangan mazhab-mazhab fiqh. Mazhab-mazhab hukum. Jadi setakat ini saya tahu, lebih kurang 10 tahun dulu lagi lah. Graduate-graduate Azhar ada 40,000 orang. Azhar saja. Dia tak masuk lagi Jordan, dia tak masuk lagi Tunisia, Morocco dan sebagainya. Arab Saudi dan sebagainya. Jadi barangkali mereka sendiri ketika belajar di Timur Tengah, tidak terdedah kepada bahan-bahan seperti ini. Jadi saya sebagai peribadi mungkinlah kerana selain daripada belajar di Nampuri dulu, saya dah masa itu menganggotai PKPIM. Namun saya ikut dengan ABIM. Jadi sebenarnya idea-idea yang kita dapat dalam gerakan Islam inilah mendorong kita untuk membaca dan mengkaji
perkara-perkara yang berkait dengan pemikiran semasa ini. Jadi saya katakan, kalau ustaz-ustaz kita sebagai contoh, pergi belajar di negara-negara Arab hanya berdasar kepada buku-buku, nota-nota, kuliah. Macam juga orang yang pergi belajar di England, engineering, architecture dan berbagai-bagai sains dan sebagainya. Kalau mereka hanya belajar ilmu mereka dalam kuliah saja, mereka tidak akan jumpa dengan perkara ini. Kecuali mereka terlibat dengan gerakan Islam dan sebagainya, baru membuka selera mereka untuk membaca fikiran-fikiran, idea-idea gagasan ini. Jadi sebab itulah, kita tak boleh menyalahkan lah. Kali ini bergantung kepada latar belakang masing-masing. Kemudian ada pula setengah pelajar tertakut bila dengar ikhwan muslimin ke, dengar gerakan Islam ke, mereka takut. Jadi akhirnya pengajaran yang mereka bawa balik ialah pengajaran dalam kitab. Dalam kitab-kitab klasik, dalam kitab-kitab tradisional yang tidak menyentuh soal-soal semasa dan soal-soal yang kita bincangkan ini. Jadi sebab itulah saya lebih berpendapat kita kena kembangkan lagi gagasan-gagasan gerakan Islam seperti Abin, seperti Wadah ini. Yang sayangnya juga pada pandangan saya lah, mungkin satu ketika kita jadi terencat kerana soal-soal politik dan sebagainya. Dan saya secara peribadi pun, saya ingat lepas tahun 80, terutama bila pegang jawatan yang agak berat di Semelaya sebagai timbalan dekan, timbalan pengarah, dan kita duduk sibuk dengan anak nama kita, saya sendiri pun saya rasa dah macam banyak terlepas daripada gerakan ABIM dan sebagainya. Tapi kali kerana kita di bidang akademik, kita masih membaca lah buku-buku ini dan masih memperdalamkan kepahaman kita tentang tokoh-tokoh islah dan tokoh-tokoh tajdid. Tapi saya ingat ramai juga orang kita yang dah terbebar dengan tugas-tugas tadi sampai tertinggal perjuangan-perjuangan dari segi islah tajdid ini yang menyebabkan kita tengok perkembangan gerakan Islam di Malaysia agak slow. Apatah lagi bila mereka terkena dengan pengaruh politik kekuasaan, berebut kursi, berebut jawatan, berebut jadi menteri dan sebagainya, maka idealisme itu kita tinggalkan dan kita hidup dalam politik praktis yang bekerja kuasa dan bekerja kedudukan sehingga mengganggu perjalanan gerakan Islam kita. Wallahualam. Soalan dua ni apa? Soalan nombor dua tu. Nombor dua tu Ustaz, ni fokus atau skop pengajian ni, selain jadi kita untuk kaji pemikiran reformis ni, selain melihat gagasan dia, mungkin ada kriteria lain. Contohnya di segi penulisan besar-besar, magnum opus, masterpiece, ataupun juga dengan legasi dia sampai hari ini ada pengikutnya. Ha? Dan seterusnya, apa lagi? Mungkin dia akan kaji dalam ceramah lain, Allah Alam. Jadi anak rasa lah, minta maaf cakap lah. Saya bukan untuk nak memperkecil-kecilkan. Tapi saya ingat, kalau terutama ustaz-ustaz lah, yang pergi belajar setakat BA saja di negara Arab, mereka mendapat satu gambaran yang penuh tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam. Mana zaman kemuncak, mana zaman jatuh. Padahal kalau kita nak ambil secara lebih mudah, saya berpendapat polemik yang begitu hebat zaman keemasan Islam itu cukup banyak. Sehinggalah kita sampai ke masa zaman di mana dia mencapai kemuncak. Iaitu zaman akhirnya ialah zaman Ibn Khaldun. Lepas zaman Ibn Khaldun, pemikiran Islam kita semacam terkencat dan ada orang mengatakan mandul daripada melahirkan pemikir-pemikir besar selepas daripada Muqaddimah Ibn Khaldun. Sehinggalah datang tokoh-tokoh baru di abad 20 bermula dengan zaman Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, kemudian Iqbal dan sebagainya, Malik bin Nabi. Bagi saya, kalau kita nak kaji sekarang ni, patutnya fikir-fikir inilah. Lepas kita dijajah dan kita mencapai kemerdekaan, pemikiran Islam semasa
atau pemikiran Islam moden ini patut kita gali bagaimana untuk kita melaksanakannya. Sama kali untuk membicarakan balik Iqbal Ibn Taymiyah itu hanya sebagai rojokan saja. Sebab zaman sudah banyak bertukar dan keadaan situasi sudah bertukar. Kita kena ambil perkara-perkara yang sezaman ini, iaitu selepas kita bebas daripada kemerdekaan dan tokoh-tokoh besar ramai yang terdiri daripada saya kata-kata lah. Kalau kita ambil Hasan al-Banna ke Malik bin Nabi ke atau ramai ke tokoh-tokoh di Asia Barat atau di Indo-Pakistan atau di alam Melayu sendiri, bagaimana kita nak melaksanakan gagasan-gagasan besar mereka. Sayangnya kita jarang mendalami pandangan-pandangan mereka. Kita hanya sekadar menyebut segitu sahaja. Tetapi kita tidak ada satu fokus, maksudnya biro-biro yang khusus untuk mengkaji pendapat-pendapat tokoh-tokoh ini, termasuk Zabar misalnya di Malaysia, atau Aminuddin Baqi, atau Zulkifli Muhammad, atau tokoh-tokoh tempatan Indonesia dan sebagainya, yang banyak sangat. Kita tak pernah mulakan dengan ABC semula. Mereka telah meninggalkan kepada kita ABCDE, kita sambung FGHIJKLM dan sebagainya. Jadi inilah tugas dan tanggungjawab kita, terutama orang yang dah pencet ini. Patut, kalau di Pakistan saya nampak tak pagi-pagi lagi mereka berada dalam diskusi-diskusi yang macam ni. Ya, daripada orang yang sudah matang, orang yang ada pengalaman dan sebagainya. Tapi saya tempat kita ni ramai orang lebih pakai pencen, duduk berehat, hanya bermain dengan anak cucu saja, tapi tidak meneruskan usaha-usaha yang kita patut buat. Allah Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tanya? Ya. Yeah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan tadi. Saya ada dua soalan. Yang pertama, Ustaz gunakan istilah islah dengan tajdid ni. Boleh Ustaz terangkan beza antara kedua-duanya? Dan dalam bahasa Melayu ni dipanggil apa? Adakah dipanggil reform ke? Dipanggil transformasi ke? Dipanggil perubahan ke? Apa maknanya dalam bahasa Melayu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah proses ataupun kaedah bagaimana tokoh-tokoh ni mendapat idea untuk perubahan tersebut? Sekian. Wallahualam. Dari segi istilah, sebenarnya kali satu, kalau kita ambil daripada Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perkataan taghyir, taghyir itu sebagai change ataupun perubahan. Tapi bila kata tajdid, kita buat hadis Nabi yang mengatakan setiap korun akan lahir mujadid. Mujadid ini kita diwakilkan sebagai pembaharu dalam bentuk yang umum. Dan tajdid ini kalau kita tengok tulisan-tulisan Qardawi dan sebagainya, mungkin perubahan dari segi fizikal sampai kepada perubahan dari segi maknawi. Tapi kalau kita sebut islah, reform, lebih kepada reform dari segi politik, islah siasi, lebih kepada politik. Tapi kesemuanya ini adalah tajdid, nahdah, al-ba'su, al-ihya'ul islami, menceritakan tentang perubahan. Perubahan daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, makna dia ongoing, terus-menerus berlaku. Daripada pemikiran sampai kepada politik, sampai kepada budaya, sampai kepada ekonomi dan segenap segi kehidupan kita. Jadi Islam itu sendiri adalah dinamo, dinamik. Dan saya nak cadangkanlah, saya sendiri dah baca berpuluh-puluh kali, tapi saya tidak faham. Misalnya buku 6 siri syarahan oleh Iqbal, The Reconstruction of Religion in Islam. Itu buku tu sebenarnya syarahan-syarahan dia di universiti-universiti yang mengandungi idea-idea pembaharuan, termasuk soal kejiwaan, kerohanian
dan bagaimana nak bangkit, dan dia menggagaskan bagaimana kita gagal sebab kita tidak boleh menguasai apa ni, alam tabii. Di mana orang Islam masuk tasawuf, terikat dengan tasawuf Iran, terima wahdatul wujud, menyebabkan mereka hilang identiti. Ha, dia nak kita ni kena mayu identiti dengan istilah ego atau istilah peribadi. Jadi mana dia kata orang Islam selalu cepat meninggalkan rohani Islam, pergi kepada barat begitu cepat sekali. Jadi gagasan-gagasan yang dibawa oleh Iqbal itu untuk cukup tinggi, tapi kita tidak hadamkan. Saya pun jadikan sebagai tag untuk mengajar pelajar-pelajar MA, tapi setelah saya sendiri pun kurang faham sebenarnya. Sama juga dengan idea-idea katalah Muhammad Abduh. Jadi kita tidak menggarap secara yang halus. Sama juga dengan Hasabana katalah. Jadi kita banyak ambil huraya-huraya yang lain, tapi sebenarnya yang murni dalam gerakan ikhwan itu misalnya ialah Hasan al-Banna. Misalnya, bagaimana kita nak terapkan dalam masyarakat kita yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, yang lebih kepada satu idea yang murni, saya kata. Nah, jadi di sini saya ingat tugas kita macam dalam abing atau dalam wadah, kita kena ada institut atau satu di atas kuasa untuk mengkaji idea-idea ini dan memberi huraya-huraya yang baru, yang sesuai dengan perkembangan tempatan dan semasa. Dan kita mengambil idea-idea besar mereka ini yang mereka dah fikir panjang dan mereka ahli fikir. Kita cuma bagaimana nak menerapkan dan nak melaksanakan. Cuma kebanyakan kita tidak mengambil idea-idea besar ini. Kita hanya pakai secara mudah saja yang menyebabkan tidak begitu kuat kita punya pegangan. Dan satu lagi saya rasa macam orang bidang sains juga, patutnya kita mengkaji balik fikiran-fikiran Malik bin Nabi, seorang saintis yang kita tahu dia seorang ahli engineer daripada Algeria dengan ada pemula-pemula. Saya sendiri saya baca saya tak faham sebab dia punya matematik, dia punya teori-teori dia. Jadi sayang kita tidak ada grup yang boleh mengkaji idea-idea besar ini supaya dapat kita laksanakan setakat yang kita boleh untuk kita bangunkan semula masyarakat kita. Dan saya harap kalau wadah mengambil tugas ini, salah satu daripada cabang bagi intelektual dia untuk mengkaji paling tidak pemikiran Iqbal, pemikiran Abduh, pemikiran Malik bin Nabi dan pemikiran orang lain lah, terutama triple IT dan sebagainya. Sekarang ni macam saya ingat lalu begitu saja dan kita tidak ada pegangan yang kuat dan akhirnya kita berpolemik dalam bentuk politik yang eseng-eseng, ya, politik yang remeh-temeh, politik kuasa dan sebagainya yang tidak ada idealisme yang cukup. Wallahu alam. Ustaz, soalan saya yang kedua tadi, ya, adakah Ustaz tahu bagaimana mereka ni proses berfikir mereka sehingga mereka dapat ilham, idea-idea baru? Kebetulan, saya tak tahu kebetulan ke atau memang benda macam ni. Orang-orang ni, sama ada yang ulama'nya seperti Muhammad Abduh, atau kata yang baru ni, Ustaz Qardawi, atau yang lama seperti Iqbal dan sebagainya. Saya tengok mereka ini, sebab dia kecil lagi, sudah membaca Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran. Jadi tradisi Al-Quran dan sebagainya itu sudah ada. Kemudian berbanding katalah Abduh dengan Iqbal. Iqbal ni dia melalui pengajian Inggeris di Pakistan, kemudian dia pergi ke Cambridge dan dia pergi ke Munich. Jadi dia melalui pengajian di barat. Dan beliau melihat keberburukan masyarakat barat sehingga dia mengkritik barat, tapi dia seorang filsuf, dia seorang penyair. Dan dia ni menggondol ijazah yang tertinggi. Dan maknanya secara moden dia menguasai ilmu moden, sebab itu bila dia hentam pandangan-pandangan barat itu kenalah pada tempatnya. Berbeza dengan Abduh. Abduh lahir dalam masyarakat tradisi Arab dan dia faham Arab.
dan dia lahir melalui sekolah pondok dan sebagainya, melalui Azhar. Jadi yang ni kita lihat maknanya orang yang melalui aliran tradisional. Maknanya tak kira lah aliran tradisional ke aliran moden. Kalau ada teras yang kuat dari segi ilmu, apalah Quran dan sebagainya, di alam Melayu macam Hamka, Pak Nasir dan sebagainya juga, kita tengok dia punya latar belakang tu memang menuju kepada dari keluarga lagi, mereka menguasai ilmu-ilmu Islam itu, iaitu memudahkan mereka. Tapi kita zaman sekarang ni, kali kalau kita tidak ada tokoh dalam bentuk individu, tapi melalui organisasi kita macam Wadah dan sebagainya, ABIM dan sebagainya, saya ingat kita boleh bentuk dalam bentuk Wadah, dalam bentuk kolektif, dalam bentuk jama'i, tapi memerlukan kepada apa kita kata keinginan yang kuat, memerlukan kepada komitmen yang kuat untuk kita bersama-sama membina benda-benda yang macam itu. Cuma sekarang ni bang Khalil lah, kehidupan di Kuala Lumpur yang amat mendesak dari segi cara hidup dan sebagainya, tak cukup masa dan sebagainya, menyebabkan kita macam pegang bara api lah, pegang lepas, tidak betul secara disebut oleh Ajabul Afwan ni sebagai Al-Urwatul Wusqa itu. Jadi itulah kita perlu sekarang ni semangat untuk kembali kekurangannya mengasuh generasi akan datang, anak-anak kita dan sebagainya, yang tentu sebagai anak lah, rasa mereka ni akan lebih cerdik, lebih cepat, lebih pintar, kerana mereka ada pokok-pokok yang sudah tersedia paling tidak, mana mereka tidak perlu pada AB semula lah, mereka menyambung kerja-kerja kita. Allah Alam. Terima kasih yang bagi Ustaz atas jawapan tadi. Saya fikir banyak benda-benda baru dan juga rasa-rasa baru yang kita buat, termasuk untuk kita mengkaji mula pikiran tokoh-tokoh Islam yang telah memberikan jasa kepada kita. Jadi barangkali ini akan disambut oleh Wadah Wilayah Sekutuan untuk membuat satu tuan kuasa bagi mengkaji ataupun melantik individu-individu yang berkelayakan untuk mengkaji perkara-perkara ini. Jadi sebelum kita tamatkan majlis kita pada pagi ini, saya beri peluang sekali lagi pada yang mungkin Ustaz Kurmajid untuk khulasa ataupun penutupnya untuk kita pada hari ini. Pesan-pesan terakhir untuk kita. Silakan Ustaz. Saya rasa bila kita bincang tentang pemikiran Islam ni, kita dah ada 1400 tahun lebih. Jadi kita punya literature tu cukup banyak. Cuma kita perlu untuk memilih mana-mana yang kata betul-betul memberi kesan kepada perkembangan dunia, terutamalah hanya ingat orang-orang seperti tokoh-tokoh Islam yang sekaligus mereka itu ulama, mereka itu saintis. Kita kata Ibn Rushd, kita ambil kata Ibn Sina, kita ambil Ibn lain lagi tu. Di samping juga ulama-ulama yang hebat seperti Ghazali, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Maknanya kita boleh senaraikan balik mereka-mereka ini dan karya-karya ini, dan kita kena mengambil cara yang bersungguh lah. Cara yang bersungguh untuk nak mencari buah-buah hasil yang ditinggalkan oleh mereka, bagaimana kita nak adopt, apply pada zaman kita sekarang ni, dengan walaupun persekitaran baru, tapi jika kita baca karya-karya mereka ini, kita tengok macam panas-panas lagi. Idea-idea itu masih panas lagi. Sampai kita ada Quran, ada hadis, yang pada masa ini lebih senang untuk kita cari di hujung jari melalui Google dan sebagainya. Jadi soalkan ini ketahanan kita atau kekuatan semangat kita untuk mengkaji ilmu dan buah fikiran daripada sarjana-sarjana dan ulama-ulama besar kita. Dan sebenarnya orang lain tidak banyak memiliki kesedaran seperti ini, kecuali kita orang yang pernah ada dalam gerakan Islam. Saya rasa kita sudah langkah dua langkah ke depan. Cuma kita nak berjalan dengan memohon keberkatan daripada Allah, dengan semangat dan inisiatif yang ada, dan kita perlu kepada pimpinan-pimpinan yang dapat menyantung kita kepada perkara tersebut supaya mempercepatkan lagi perjalanan ini. Wallahu a'lam.
Allahuakbar. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah pun berjaya menjayakan program kita malam ini. Ada 32 orang ahli yang turut sama pada malam ini dan insyaAllah pada akan masa datang kita akan meningkatkan lagi ahli-ahli yang akan turut sama menjayakan program kita akan datang. Jadi sebelum saya serah kepada pengerusi majlis, saudara Asri Harun, jadi saya moderator pada malam ini, terima kasih atas peluang kepada saya untuk menjayakan program pada kali ini dan insyaAllah ada ahli yang akan datang untuk menjayakan lagi berita untuk program yang akan datang. Dan terima kasih banyak yang bagi Ustaz Dr. Abdul Majid atas kesediaan untuk berkongsi pengalaman, menyampaikan ilmu, juga memberikan semangat kepada kami semua dan terus untuk bergerak dalam dakwah Islamiah ini. Jadi saya serahkan semula kepada saudara Asri Harun untuk berkongsi ada pengumuman yang sebanyak. Terima kasih. Sekian saja, terima kasih dan saya serah kepada saudara Asri Harun.